Pemirsa, dua bocah di Tuban, Jawa Timur mengalami luka bakar. Keduanya mengalami luka bakar di tubuh setelah menginjak gundukan pasir yang ada di pinggir jalan. Ahmad Dhani Prastyo merintih kesakitan saat menjalani perawatan di ruang isolasi Puskesmas Pelumpang, Tuban. Warga desa Sumber Agung ini mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Anak usia 12 tahun ini terkena limbah berbahaya yang dibuang di pinggir jalan. Ia tidak sengaja menginjak gundukan mirip pasir saat bermain. Gunduk-gundukan seperti pasir gitu loh, Pak. Ternyata apa? Ternyata batu bara. Pembuangan batu bara. Ini sudah dirawat di sini berapa hari? Tiga hari. Kaki sama tangan. Dua tangan. Berarti anaknya jatuh gitu ya? Iya. Lokasi tempat dibuangnya limbah berbahaya sudah ditutup. Belum diketahui asal limbah yang berbentuk serbuk halus yang mirip pasir ini. Yang buang itu sementara ini belum ada yang tahu. Pasir itu begitu kena sinar matahari, dia langsung membara. Nah, yang di timur Dusun Sundulan itu sama warga dikasih air. Limbah batu bara diduga dibuang pada malam hari. Lokasi pembuangan yang berada di pinggir jalan ini membuat petugas kesulitan memburu pembuang limbah berbahaya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibianto, iNews melaporkan.